Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatmawati Hasan. Pada kesempatan ini, yuk sama-sama kita membuat kolase dari daun kering. Alat dan bahannya bisa kalian lihat di sini ya. Kemudian, yuk kita lihat cara pembuatannya. Di sini pertama kita sediakan kertas gambar atau kertas HVS, kemudian kertasnya kita gambar menggunakan spidol atau bisa juga menggunakan pensil ya. Nah, kalau di sini saya menggambar bunga. Kalian bisa menggambar apa saja seperti hewan atau buah. Nah, kalau sudah jadi gambarnya, sekarang kita mulai berikan lem, lalu kita berikan potongan-potongan daun kering. Untuk daunnya bebas, mau daun apa saja, yang penting daun kering. Nah, untuk memotong daunnya, kalian bisa sobek-sobek menggunakan tangan seperti ini. Jadi kita mengikuti pola bunganya ya, seperti ini. Di sini saya mulai dari yang di bagian tengah terlebih dahulu. Jadi bagian tengah ini warna daunnya berbeda dengan warna kelopaknya. Nah, sekarang kita di bagian kelopaknya. Ini saya gunakan daun kering juga, cuma warnanya berbeda dengan yang bagian tengah tadi. Kalau yang ini daunnya lebih ke kuning-kuningan. Nah, sekarang di bagian batang kita berikan juga potongan-potongan daun kering. Di sini warnanya hampir sama dengan warna bunganya yang di bagian tengah. Thank you.
Dan yang terakhir, kita berikan potongan-potongan daun kering di daunnya. Kebetulan ini ada daun yang berwarna hijau kecoklatan. Ini daun kering juga ya, jadi warna bunganya lebih bervariasi. Nah, kolase daun keringnya jadi seperti ini. Cantik banget kan? Dan warna daun keringnya juga bervariasi. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.